Banyak orang yang menganggapnya kufur, padahal ia sedang tenggelam di dalam lautan syukur. Banyak orang yang menduganya tersungkur, padahal ia sedang terapung di dalam lautan tafakur. Banyak orang yang mengiranya kafir, padahal ia sedang larut di dalam lautan zikir. Banyak orang yang menduganya murtad, padahal ia sedang terbang di dalam lautan hakikat. Banyak orang yang menganggapnya bejat, padahal ia sedang terlena di dalam lautan munajat. Banyak orang yang menganggapnya tersesat, padahal ia sedang mabuk di dalam lautan khalwat. Banyak orang yang mengira imannya goyah, padahal ia sedang merindu di dalam lautan uzlah. Banyak orang yang menganggapnya hina, padahal ia sedang berada di dalam makom fana. Banyak orang yang menganggapnya gila, padahal ia sedang berlayar di dalam lautan khauf dan roja. Dia adalah manusia yang berhasil sampai di makom puncak keimanan, pengamal wahdatul wujud yang sejati, di mana ia sedang mengalami ittihad dan hulul, sehingga ia sampai dalam berwusul kepada Gusti Sajatining Mulia Allah yang Maha Ghafur.